Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena masjidnya besar. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun dua kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran? Falyughayyirhu biyadih. Robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Oleh sebab itu, bila kau pakai dia menolong agama Allah, maka kau sudah menjadi orang terbaik. Salat duha baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak SD pun bisa salat duha. Membaca Al-Quran baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak TK pun pandai membaca Al-Quran. Salat, membaca Quran, puasa sunat baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Tapi ada perbuatan-perbuatan baik tidak bisa dilakukan semua orang. Siapa itu? Mengeluarkan perda syariah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih, para anggota legislatif, orang yang punya kekuasaan, eksekutif, yudikatif, yang punya kekuasaan, diberikan Allah, pinjamkan kekuasaan di tangannya, bukan sebagai kehormatan, bukan untuk minta dilayani, tapi sebagai cara, jalan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman susah untuk membedakan mana hak, mana batil, perang dalam diam, berkecamuk dalam senyap, susah membedakan antara kawan dan lawan, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan di mataku ya Allah bahwa yang hak itu adalah benar. Warzuqna tiba'ah, berikan aku kekuatan mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan padaku bahwa yang batil itu salah. Warzuqna jitinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Semua orang berkata itu benar. Kalau tidak, kata Allah, maka dia tidak benar. Semua orang mengatakan kau akan mati. Kalau tidak, kata Allah, maka kau tidak akan mati. Maka yang terjadi hanya ada dalam kuasa kudrat iradat Allah. La in yajtama'atil ummah, berkumpul semua umat di dunia ini, ala ayadurruka bisyai'in, untuk memudaratkan engkau. Tidak, kata Allah, maka tidak akan terjadi. La tataharraku dzarratu illa biiznillah, tidak akan bergerak satu biji sawi pun, tak akan gugur satu daun pun kecuali dengan izin Allah. Keberanian tak membuat engkau cepat mati. Ketakutan pengecut tak memperlambat engkau mati. Kalau sudah mati, kata Allah, maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu-satunya jalan yang menenangkan hati bukan sahabat sebanyak jauh mata memandang, bukan kerabat yang punya kekuasaan dan jabatan. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hatimu akan menjadi tenang. Jangan pernah kau lupakan kontakmu dengan Allah. Hari ini orang kehilangan HP, lupa membawa alat komunikasi, dia pusing, dia galau, dia trauma, dia merasa sunyi. Tapi sudah berapa lama dia putus kontak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sedang dalam jalinan koneksi yang paling baik. Di hari Jumat, bersama orang-orang terbaik, di tempat paling baik. Maka hubungan ini jangan pernah putus. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang menyebut Allah, qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Mengapa tiga posisi? Karena memang gerak manusia ada tiga, tegak, duduk, dan berbaring. Tapi sesungguhnya ada makna hikmah di balik itu semua. Kau ingat Allah ketika tegak, ketika kau sedang berkuasa. Kau ingat Allah ketika sedang duduk, saat kau sudah pensiun tak lagi tegak. Kau ingat Allah saat berbaring, menunggu malaikat maut mencabut nyawa. Ketika nyawa dibawa oleh malaikat, disambut dengan kain kafan dari cahaya, berlomba-lomba malaikat membawanya ke pintu langit. Malaikat bertanya,
inilah ruh orang yang amalnya setiap hari kami lihat di bawah malaikat pagi dan petang. Malaikat pagi membawa di waktu petang, malaikat malam di bawah waktu subuh, dan kami sudah lama merindukan mereka. Kam min masyhurin fil ardi, berapa banyak orang yang masyhur di muka bumi tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Tapi ada orang-orang, dia bukan ulama, dia bukan ustaz, di dunia biasa-biasa saja, tapi malaikat mengenalnya karena catatan amalnya di bawah setiap hari. Maka itu yang diinginkan, diinginkan oleh setiap pencinta perindu kebenaran. Di hari ini orang-orang yang bingung melihat kebenaran, apakah dari media pers, apakah dari media sosial, semuanya mengacaukan pikiran. Tapi ada hamba-hamba Allah yang tidak kacau. Kenapa? Man qara'a surat al-kahfi yawmal jum'ah, siapa yang membaca surat al-kahfi hari Jum'at, Allah alahu min nur, jadi berikan cahaya, pencerahan, the likeness, ma bainal jum'ataini, sampai hari Jum'at yang akan datang. Kebenaran kita lihat bukan dengan mata kepala. Betapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah, 1111 Masehi, menganggap kebenaran bisa dilihat dengan mata. Tapi ternyata aku salah, kata Al-Ghazali. Aku lihat ada tiang, tiang itu berada di dalam kolam. Aku sangka tiang kayu itu bengkok. Setelah aku tarik, ternyata dia lurus. Betapa mata tertipu hanya karena setengah kayu itu berada di dalam air. Tapi orang yang memandang bukan dengan mata kepala, dengan ainul basirah, pandangan mata hati, mata batin, tajamkan dia, maka kau tak pernah ragu dengan kebenaran. Orang-orang yang bisa diselewengkan dari kebenaran hanya orang-orang yang tidak mengenali kebenaran. Kenali baik. Di tengah malam mintakan munajat kepada Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, dalam pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, dalam pandangan mataku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku cahaya. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya. Wa min fauqi nura, bagian atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Waj'alli nura, berikan aku cahaya, jadikan aku cahaya. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang tak mendapatkan cahaya sehingga dia berada dalam kegelapan. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberi cahaya, fama lahu min nur, maka dia akan tetap berada dalam kegelapan.